Halo guys, selamat datang di channel Bian Budikit. Nah, kali ini saya berada di Pandawa Beach, yaitu tepatnya di Pulau Bali guys. Jadi kalian lihat nih, pemandangannya itu benar-benar bagus banget di Pulau Bali ini. Salah satu tempat favorit saya untuk berlibur. Nah, kali ini saya datang ke sini selain menikmati pemandangan dan juga berlibur di Bali ini, saya sedang ingin melakukan pengerjaan, yaitu upgrade Alphard tahun 2015 menjadi 2019 CBU. Nah, mobil ini adalah yang punya salah satu orang yang cukup terkenal di Pulau Bali, bisa dikatakan tokoh masyarakat. Nah, kalian penasaran kan? Stay tune terus ya guys di channel Bian Budikit. Tapi sebelum itu, kalian klik dulu tombol subscribe ya guys. Oke guys, saat ini saya berada di Tegal Alang. Kalian lihat nih guys, di belakang saya ini pemandangannya tuh benar-benar sangat indah banget. Saya sedang menikmati keindahan yang ada di Tegal Alang ini, tepatnya di wisata Ceking. Jadi di Bali ini benar-benar beraneka ragam keindahannya, dari pegunungan, dari tempat pantainya, semuanya benar-benar sangat bagus. Jadi kalau kalian pengen datang ke sini nih, saya datang berangkat dari kota Denpasar itu dari jam 5 pagi, jadi untuk boleh menikmati indahnya, hirup udaranya masih sejuk, masih nikmat, masih benar-benar alami, bersih. Jadi saya sarankan kalau kalian yang ingin berkunjung ke sini harus pagi-pagi ini guys. Kalian lihat langsung nih guys. Oke guys, saat ini saya sudah sampai di lokasi. Kalian lihat nih, spare partnya sudah kita jajarkan. Jadi dari bumper depan, bumper belakang, headlamp, reflektor, dan stop lamp, dan garnis kerumannya sudah tersedia. Jadi kemarin itu saya kirim dulu dari Jakarta ke Bali menggunakan ekspedisi. Jadi sudah sampai, kita terbang dari Jakarta menuju ke Bali khusus untuk kita upgrade mobil Toyota Alphard ini. Dan sebelumnya saya berterima kasih juga untuk Pak Alin Kelakan yang sudah mempercayai saya untuk mengupgradekan mobil kesayangannya. Jadi bagi kalian guys yang ingin penasaran, ingin mengetahui step pengerjaannya, jangan kemana-mana, stay tune at Bian Budikit. Smoke, breathe me in and let me go.
breathe in and let me go. Sing to your heart. Oke guys, seperti biasa untuk Alphard ini kita upgrade adalah di bagian headlamp. Jadi kalian lihat headlampnya ini sudah 3 mata. Yang 2 ini adalah untuk lampu utama dan yang 1 ini untuk lampu dim. Dan selain itu juga dia sennya juga berbeda, dia sudah running dan daylightnya juga nyalahnya juga sudah LED. Dan untuk bagian bumper supaya mobilnya terkesan lebih premium dan lebih mewah, jadi bumper ini kita gantikan versi CBU. Selain yang bagian penampilannya juga kita ganti, bagian bumper belakang pun juga kita ganti supaya depan dan belakang itu serasi. Dan di bagian stop lamp juga kita ganti, dan di bagian garnish chrome dan reflektor juga kita harus ganti satu paket. Jadi mobil ini benar-benar sudah berubah drastis menjadi versi yang CBU. Hanya aja tinggal satu di bagian velg. Velg ini kalian juga harus ganti supaya penampilannya itu berbeda, karena yang 2015 ini dengan 2019 untuk kondisi velgnya dia ada berbeda modelnya. Jadi untuk saya selalu mengingatkan untuk Alphard ini upgrade, dia tidak plug and play, memang harus kita melakukan instalasinya harus khusus. Jadi makanya itu saya datang ke Bali hanya aja untuk melakukan perubahan dan pemasangan instalasi di bagian lampu. Oke, jadi bagi kalian nih yang ingin upgrade Alphardnya dari tahun 2015 menjadi 2019 seperti ini, kalian bisa hubungi nomor di bawah ini. Kalau untuk di Jakarta bisa datang langsung di workshop kami di Jalan Mardani Raya nomor 25A Cempaka Putih Jakarta Pusat. Dan support terus guys channel ini dengan klik tombol subscribe dan juga like dan komen guys untuk kira-kira untuk hasil mobil ini seperti apa, dan share bagi kalian yang suka dengan video ini. Oke, thank you.